Assalamualaikum teman-teman. Ah, akhirnya kita ngonten lagi di toko saya NBC Norwegian Badminton Club. Tepatnya ada di depan Wali Kota Jakarta Timur. Oke, kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman raket terbaru dari RS, yang beratnya, yang paling ringannya RS, yang paling ringan yang dibuat sama RS selama dia bikin raket. Ada raket Glide 65 Invisible dan Glide 62 Phantom. Tahu kan dari 62 atau 65 nya gitu. Jadi menandakan bahwa beratnya itu 62 gram yang Phantom dan yang 65 yang Invisible. Oke, kita lihat dulu, kita tes dulu bahwa raket ringan itu bisa nggak disenarin sampai di atasnya batas normal. Batas normal kan 30. Ini kita tes 31, 32 lah. Oke, yuk kita lihat disenarin sama bapak saya. Oke, kita nyenarin. Ntar dulu pak. Glide 65 Invisible. Ini 65 gram. Ditarikan 32 ya. Biasanya itu yang raket-raket enteng gini nggak kuat. Coba kita cek. Yang kencang. Oke, sekarang bagian ini pak, Glide 62 Phantom. Tarikan berapa pak? 32 tuh. Iya jelas. Jelas 32. Biasanya raket yang enteng-enteng kayak gini kan paling enteng pak, 62 gram ya kan? Biasanya kuat nggak pak kalau ditarik 330 pak? Ngeri. Ragu-ragu kita nariknya kalau raket enteng dari kencang. Nah, tapi ini gimana? Ini tadi yang itu tadi yang putih jos ya. Nah, kali mantap. Frame-nya mantul banget. Frame-nya mantul katanya tuh RS. Nah, yang beratnya 62 gram. 65 gram, yang ini 62 gram, Pak. Ini 62 gram. Lagi mau kita coba tarik. 62 gram. Tarikannya berapa? Teluluru, 32. Ini melawan takdir nih. Seharusnya di sini tulisannya 30. 30 lbs, kita tarik mesin 2. Namun 32, atau dari tarikan. 32 ya? Lebih 2. Test frame. Kuat nggak nih test frame? Oke. Dari RS. Raket yang ringan tapi tarikannya frame-nya oke punya. Sip, kita nggak takut. 32 jos. Ya. Oke, teman-teman. Kita sekarang bagian tester. Ini raket terbaru dari RS. Glide 65 Invisible. Beratnya 65 gram. Tension 26 sampai 30. Balance point-nya 300. Dan ini saya tarik 32 pakai senar Glide 66. Kita kayak gimana? Tes.
Lop-lopan dulu. Wah, enak banget ini buat drep-drepan. Oh. Enak teman-teman, enak nih. Oke, buat flashing coba. Lu kasih kiri kanan nggak apa-apa. Oke. Sekarang buat nyemes. Gua nyemes, gua. Ah. Buat defense sekarang. Akri. Tadi buat balik gini cepet nih. Oh. Oke, nih Glide 65 Invisible. Kita coba yang lebih ringan lagi, teman-teman. Glide 62. Berat 62 gram. Balance point-nya 300. Tension-nya 26 sampai 30. Glide 62 Phantom. Warna hitam Phantom ya. Tapi ini ditarik 32, teman-teman. Nah, ini power guard. Suaranya garing. Senar 30.000. Tuh. Tarik 32. Oke. Kita coba. Wah, ini lebih enteng lagi sih. Drep-drep Van Kri. Depan lagi. Oh. Oke, gua nyemes. Ya. Kira mati-mati. L. Up. Sekarang lu yang nyemes. Gua defend. Oke, jadi gini enaknya, teman-teman. Raket ini tuh enaknya tuh buat bismas, buang kiri, buang kanan, nggak dilawan lagi. Gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Oke, kembali lagi ke saya sendiri. Kesimpulannya untuk raket Glide 62 Phantom dan Glide 65 Invisible. Nah, oke ya. Ini sebenarnya tuh mirip-mirip, bedanya cuma 3 gram doang kan. Nah, ini dari balance pointnya 300, beratnya 65 gram,
tensinya 26-30. Tapi udah lihat kan, kita tarik 32. Dan kuat, biasanya tuh 65 gram itu yang pendek gini-gini tuh nggak bakalan kuat. Apalagi udah main kemarin tabrakan. Itu yang dipakai sama Rido, sama Buntur itu tabrakan, teman-teman. Dan kuat. Oke, ini juga Glade 62 Phantom. Dari warnanya, dari... Dan dia tuh kayak timbul-timbul gitu, teman-teman. Dia 3D begini nih yang Phantom, ya. Ada-ada siralik-siraliknya, keren. Batangnya medium, dua-duanya medium. Dan dia medium stiff. Nah kan, terus apa lagi ya? Insya Allah nggak bakalan nyesel beli. Ini cocok banget karakternya ya teman-teman. Karakternya tuh enteng, ringan, 62 gram loh. Terus dia untuk tenaga atas emang nggak begitu ada. Ya ada-adaan lah pokoknya gitu. Cuman kalau buat defend, buat drive-drivean, buat itu nih cocoknya buat teman-teman yang kalau nyemes balikinya ngebuang pelan, ngebuang kiri, ngebuang kanan. Jadi perempatan gitu. Dan sama karakternya teman-teman, sama banget karakternya. Jadi buat drive-drivean, buat main depan dia nggak bakalan telat. Jadi nggak ada namanya butuh tenaga ekstra kalau pakai raket ini. Oke. Ini bakalan keluar di bulan ini atau bulan depan. Beli di toko-toko kesayangan Anda. Oke. Phantom. Saya sih senengnya yang Phantom karena buat ngaplok-ngaplok enak. Ringan sih, ringan banget. Cuman bedanya 3 gram. 3 gram apa bedanya? Seanting doang. Oke, sekian dari saya seperti itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.